Komedian Sule dan Andre Tolani adalah duo presenter yang bisa disebut legendaris di tanah air saat ini. Meski begitu, persahabatan Sule dan Andre akhir-akhir ini dikabarkan retak lantaran mereka jarang terlihat bersama di layar kaca. Namun Sule membantah dan menyebut bahwa mereka memang tidak lagi sering tampil bersama karena ada kesibukan masing-masing. Sule saat ditemui wartawan di kawasan Tendean, Jakarta Selatan mengatakan, meski kini jarang satu panggung, ayah penyanyi dari Rizky Febian itu menyebut masih sering berkomunikasi dengan Andre. Ia pun juga memastikan hubungan persahabatan dengan Andre Tolani masih berjalan baik. Keduanya tetap saling mendukung meski sudah jarang tampil bersama. Sule pun berpendapat keributan yang ada di layar kaca dengan Andre Tolani selama ini hanyalah sebuah gimmick semata. Ia juga tidak menampik dirinya juga merindukan canda dan tawa bersama sahabatnya Andre Tolani. Andre Tolani. Kocak banget ini. Oh, enggak pakai itu. Andre, tutup pocinya pakai dong. Tapi giliran lu serius, orang enggak boleh ngelucu. Enggak, gua lagi serius beneran. Lah lu kenapa? Kalau memang gua mau minum nih, jangan berantem. Gua mau minum nih. Nanya mulu, gua mau minum aja jadi. Enggak ngobrol. Kenapa permainan gua kurang enak?